Hai, Assalamualaikum Seafood Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Din, Alhamdulillah Allah berikan kesihatan untuk rakam video hari ini. Video review Boba Galaxy musim 2 isu 23 dalam buruan. Okay, so dalam video ni abang akan ceritakan semua bahagian-bahagian yang abang rasa penting. Okay, dan abang tunjuk sikit gambar nak bagi korang faham apa yang abang maksudkan. Kemudian abang ada macam 1-2 teori kita boleh cakap sikit. Dan abang akan cerita dengan korang lah abang suka ke tidak ke apa ke apa benda yang ada dalam isu ni dengan lebih mendalam. Okay, itu yang abang akan buat dalam video ni. So kalau panjang, korang tengoklah berapa minit dekat video ni. Kalau panjang, pastikan korang ambil minuman, ambil popcorn. Okay, abang tiru ayat Mecca, beli Strike X. Boleh tonton video abang sambil-sambil makan. Alright, sebelum kita start, abang nak pesan, kalau korang belum lagi, tekan butang subscribe. Setiap kali Monster keluarkan isu baru, okay, untuk musim 2 ni, abang akan buat video macam ni lah. Non-spoiler review, spoiler review, teori esok, insyaAllah teori. So, semua tu abang mesti cover semua sekali. So, kalau korang berminat nak tengok lebih, pastikan korang tekan butang subscribe. Dan korang boleh browse abang punya channel, okay. Kalau jumpa video-video yang mungkin menarik minat korang, berkenaan animasi Malaysia, boleh tonton, okay. Sebab abang memang cover bukan sahaja Bobo Boy, Mika Matung dengan Ejen Ali pun abang cover juga. In fact, dalam beberapa hari lagi, abang akan ada video Ejen Ali atas permintaan orang. So yeah, subscribe. Okay, tak nak buang masa lagi sebab abang tahu video ni akan sedikit panjang kalau abang banyak membebel. Jomlah kita mulakan buat kita punya spoiler review, membincangkan bahagian yang abang rasa penting, bahagian yang abang rasa suka tengok dalam isu 23. So isu 23 ni dia mula je betul-betul daripada penghabisan isu 22. So masa isu 22 tu kita nampak Satrianta punya robot tu mula menyerang kawan-kawan Bobo Boy dan hampir semua dah kalah. Tinggallah Feng, Kirana dan Gopal. So permulaan isu ini adalah perlawanan tersebut lah. Kita ada nampak sikit Feng lawan dengan Satrianta Bot. Abang akan panggil Satrianta Bot. Okay, korang faham lah, itu robot Satrianta ceritaan Pak Patuh. So Feng lawan sikit tapi Feng hampir kalah. Dan kemudian pada muka surat yang ke-6. Pada muka surat yang ke-6, Bobo Boy muncul. Bukan Bobo Boy biasa, Bobo Boy Gempa muncul. So Bobo Boy Gempa muncul untuk selamatkan keadaan. Dan semua orang macam lega sekejap lah bila Bobo Boy muncul untuk lawan dengan Satrianta Bot. Di muka surat 7 pula kita nampak sneak peek daripada isu 22. Okay, kita nampak sebenarnya bahagian ni sebenarnya agak penting sebab reaksi siapa Tok Kasa kepada Satrianta Bot ni macam agak interesting. So abang rasa benda ni akan main peranan pada isu-isu akan datang. Tapi kita cerita pasal benda tu lain waktu, okay. tak nak cerita semua sekali dalam satu video lah kan. Nanti kan nak buat video lain susah. Lepas tu benda pertama sekali yang Kirana cakap dengan Bobo Boy bila mereka jumpa, Kirana cakap cepat gunakan kuasa halilintar untuk lawan dengan dia. Okay, reaksi Bobo Boy is everything. Sebab Bobo Boy tengok muka Kirana, Bobo Boy macam, macam kena guna kuasa halilintar? That's Bobo Boy punya question lah. Okay, so it's like, okay, kat situ kita dah nampak yang Bobo Boy sebenarnya mempersoalkan Kirana punya permintaan. Bobo Boy sebenarnya sus dengan Kirana, which is good. Nampak Bobo Boy semakin bijak. So I like it. Tapi Bobo Boy tetap berubah menjadi kuasa halilintar lah. Okay, sebab mungkin dia rasa macam itu, dia tengah panik kan. Bila orang bagi cadangan, dia macam, oh, okay, buat lah. Okay, tapi dia ada sikit persoalan lah. So itu yang bagus. Waktu ni lah waktu Bobo Boy cakap, okay, korang pergi je biar aku lawan dengan Satrianta Bot ni. Lepas tu diorang cuba lari tetapi tidak berjaya sebab sekali aja serangan Satrianta Bot, Bobo Boy terus kalah. So Bobo Boy guna serangan halilintar, kelajuan maksimum, tapi Satrianta Bot dapat tahan. Okay, Satrianta Bot dapat tahan serangan Bobo Boy. So bermaksud kelajuan halilintar dengan Voltra sangatlah jauh perbezaan dia. Kelajuan maksima halilintar, Voltra tak nampak apa-apa, macam relax je. Okay, robot Voltra tu relax sahaja. So ingat kuasa Satrianta ni, Satrianta Bot tu dia ada kuasa Voltra lah basically. Okay, bukan original tapi you know, lebih kurang. So bayangkan robot tiruan pun jauh lebih laju daripada halilintar full power. Okay, so yeah, ingat benda tu. Ini adalah skill kekuatan Voltra. Dengan hanya satu serangan, Bobo Boy Hali kalah dengan Satrianta Bot. Dan kemudian Kirana ambil kesempatan ni untuk untuk bantu Bobo Boy. Dan Jif Ucik Anas yang kita nampak ada orang baling pedang tu berlaku pada muka surat yang ke berapa ni? Muka surat 12. Okey, di mana Kirana membaling pedang dia ke arah Bobo Boy lah. Okey, pedang tu adalah pedang asal milik Satrianta yang original. Okay, so Satrianta, nenek Kirana,
ada pakai pedang tu semasa dia lawan dengan Ratakai yang dekat lah tu. Tu pedang dia. Okay. So sekarang Kira nak bagi kat Bobo Boy, baling pedang tu kat Bobo Boy, dan Bobo Boy menggunakan pedang tu untuk kalahkan Satrianta Bot. Bobo Boy hanya perlukan 2-3 serangan, pedang tu kuat gila. Bobo Boy gunakan, dia basically macam kuatkan kuasa Bobo Boy, kuasa halilintar Bobo Boy dekat pedang tu, and then Bobo Boy dapat kalahkan Satrianta Bot basically dengan mudah. Ada something yang menarik lah semasa Bobo Boy tengah lawan dengan Satrianta Bot. Pada muka surat 14, kita nampak sedikit flashback daripada Kirana. Kita nampak serangan Rataka yang berlaku dalam Bobo Boy Galaxy. Dalam Bobo Boy Movie 2, bukan Bobo Boy Galaxy. Okay, Rataka ada serang planet Guralatan dalam movie 2, betul? So, kita nampak flashback itu based on Kirana punya perspektif. Nampak Rataka terapung dan kemudian ada satu orang terbaring atas lantai. Okay, so kita tahu orang tu siapa. Kita tahu orang tu siapa. Tapi kita bincang kejap lagi. Okay, kita bincang kejap lagi. So, dia nampak flashback tu. Okay, dari situ je kita dah tahulah. Sebenarnya Kirana ni bukan seperti yang kita jangka. Dan selepas itu, tak jauh pun, selepas itu, muka surat 15, muka surat seterusnya, Kaizo akhirnya muncul dalam isu ni. Okay, Kaizo muncul, dia terus lari melepasi Fang, melepasi Gopal untuk terus pergi serang Kirana. So, Kaizo pergi serang Kirana sebab Kaizo dah tahu siapa Kirana yang sebenarnya, apa at least plan Kirana yang Kaizo tahulah. Okay, semasa Kaizo serang Kirana, kita nampak senjata Kirana. Okay, ini Albarasi, ini adalah senjata asal Kirana. Pedang tu bukan pedang Kirana. Maksudnya bukan Satrianta bagi pedang tu. Okay, nah cucuku ambil lah. No. Pedang tu sebenarnya ada fungsi lain. Kita bincang kejap lagi. Dan Kirana tunjukkan dia punya senjata yang sebenar. Abang pun tak tahu nak panggil apa. Tombak maybe. So, tombak tu dia lawan dengan Kaizo. Ada sedikit lah Kirana lawan Kaizo. Tapi sebelum Kaizo boleh buat apa-apa, tiba-tiba ada berlaku satu letupan. Bukan letupan apa, bom ke apa, no. Letupan kuasa halilintar. Okay, rupa-rupanya pedang yang Bobo Boy gunakan, yang Kirana punya tu, sebenarnya pedang tu kerja dia, okay, function dia adalah untuk menyedut kuasa halilintar. Okay, so Bobo Boy tak dapat nak kawal lagi. Okay, ada satu scene yang panel yang agak emotional sikit untuk dalam ni, panel isu 19, apa, muka surat 19. Okay, muka surat 19, di mana halilintar meminta bantuan, macam tolong. Okay, sebab dia tahu dia akan pergi. And yeah, halilintar basically mati lagi sekali. Okay, halilintar hilang daripada jam kuasa Bobo Boy sekali lagi. Dan kali ni dia masuk ke dalam Kirana punya, apa tu, Kirana punya pedang. Dan letupan tu sangat kuat sampai dia mengganggu Kaizo, mengganggu Kirana punya perlawanan. Gopa dengan Fang pun memang terkejut gila. Okay, so yeah, by the way, tadi masa Kaizo serang Fang, Kirana tu, Fang ada ganggu sikit. Fang macam tak puas hati, kenapa abang dia tiba-tiba serang Kirana. Okay, sekarang Fang dah faham lah. Fang dah pingsan, by the way. Kirana macam pop, kita Fang terus pingsan. And then berlaku letupan tu, Kaizo tak sempat buat apa-apa. Kaizo tak sempat nak buat apa-apa reaksi. Kaizo tak sempat nak serang ke apa ke, dah meletup. And then Bobo Boy terus pingsan. And like things happen, you know. Memang cemas gila waktu ni. Macam wush, banyaknya benda berlaku. Tapi so good. Okay, cara komik ini diceritakan, kita nampak setiap satu event, kita tak rasa kelang kabut. Tapi pada masa sama, kalau benda ni berlaku dalam animasi ke apa, kita akan nampak macam what, you know, banyak benda berlaku dalam satu masa. It's so cool. Very good job, Monster. Very good job. Pada muka surat 20, kita nampak Kirana pegang pedang tu, pedang yang dah ada kuasa Voltra, dah ada kuasa halilintar tu. Okay, dekat sini abang macam terampak satu vibe yang besar. Okay, Kirana punya vibe dengan satu karakter yang abang suka daripada animasi lain. Okay, daripada Avatar The Last Airbender. So dalam Avatar The Last Airbender, kita ada satu villain nama dia Azula. Azula ni basically dia adalah princess of the fire nation. Okay, so dia princess. Okay, dia jahat. So Kirana princess dan Kirana jahat. Sebab tu mungkin abang nampak vibe dia, sebab mungkin pakaian diorang pun style dia sama, rambut dia pun style sama. And then like you know, Azula is character yang agak bijak. Okay, dia pandai buat scheme apa semua. So macam Kirana. So abang nampak vibes Azula dalam Kirana. By the way, Azula is one of the best character yang keluar daripada siri Avatar. So kalau dia ada vibes, kalau Kirana ada vibes Azula, meaning, you know, Kirana is a very good character lah. Abang terasa macam, ush, macam Azula lah character ni. So that means it's a good character. Very good character. Scary and good character. Sebab dalam, apa ni, dalam, apa tu, musim 2, Avatar The Last Airbender, spoiler alert, Azula hampir bunuh main character kita, Aang. Azula hampir bunuh Aang. So it's like, this time, Kirana basically successfully, Kirana berjaya bunuh halilintar. So, there's a vibe. There's a vibe, you know. There's a vibe. And also, just to make, you know, for fun,
Azula, dia pengguna api tapi dia juga boleh menghasilkan electricity dalam dari badan dia. So, there you go. Okay, so just for fun. Abang memang suka sangat dengan karakter Azula. So, abang nampak vibe dia dekat Kirana. Very good. Satu lagi, dekat pedang tu ada logo Halilintar. Okay, I guess itu juga adalah logo Voltra. Sebab kita nampak Beliung dengan Taufan, perbezaan logo dia sangatlah sedikit. Tak beza pun sebenarnya, beza warna kan. So, maybe Voltra punya logo dah ada dekat pedang tu. So, that is Voltra. Maybe. Abang tak pasti. Kita tunggulah bila Voltra keluar. Okay? Alright, seterusnya. Oh, ya. Satu lagi. Kaizo ditembak. Okay, so tiba-tiba ada sniper dari jauh tembak Kaizo dan Kaizo cedera. Okay? So, pentinglah daripada muka surat 20, Kaizo ditembak. Benda tu penting sebab Kaizo basically kena nerf tau. Seluruh episod ni, Kaizo dah tak mampu nak berlawan dengan penuh sebab dia punya cedera tu agak teruk dekat bahagian perut dia. Okay? Ada dalam komik. Abang tak tahu abang tunjuk ke tidak dalam video ni. Kalau abang tak tunjuk, abang tak tunjuk lah. Kalau abang tunjuk, korang dapat tengok lah kecederaan Kaizo. Kalau tak, kena baca sendiri. Alright. Lepas tu kita pergi ke buku surat seterusnya. Di buku surat 22 ni pun agak emosional juga. Di mana Kaizo cuba lari bawa Bobo Boy dengan Gopal. Tapi Gopal cakap, Captain sekejap. Kuali. Maksud Kuali macam tak apa, korang pergi je. Dan Kuali basically sacrifice, okay. Kuali basically cuba untuk perlahankan musuh. Okay, by the way, Kirana punya tentera datang, okay. Macam kita nampak tau, Kirana punya tentera datang. So basically Kuali cakap pergi je, biar saya settlekan musuh ni. So pada muka surat 23 ada something yang sangat-sangat emotional. This is like I think the worst part yang buat abang sendiri macam, oh my, kenapa? Macam what? You know? Okay, dalam isu ini muka surat 23, I think is the worst page. First page untuk kita punya macam emosi kita lah. Okay, sebab isu ni, dalam muka surat ni, Fang nampak lemah dan dia nampak Kaizo dan dia cakap, abang. Okay, Kaizo nampak Fang, dia cuba nak bantu tapi dia tahu dia tak boleh bantu. Dahlah dia cedera, bawa-bawa pingsan, dia kena lari. So, dia tak boleh bantu Fang, dia biarkan Fang. Okay, ada orang cakap dengan abang, dia buat protokol gegas kepada Fang. Okay, so this is very sad. Okay, abang memang terkejut gila. Kenapa benda ni macam masuk, macam main lebih dekat perasaan abang? Sebab kalau korang perasan, dari isu 22, Fang panggil Kaizo Captain. Okay, Captain. Even dalam isu ni, dia nampak Kaizo, Captain, you know. Dua kali dia cakap Captain. And then suddenly, waktu ni, sebelum dia ditangkap, sebelum Kaizo lari, abang. It's like, you know. So yeah, a very good way to play with like wording, buatkan kita rasa macam, you know, satu perkataan bagi efek yang besar. Satu perkataan, abang, and kita be like, you know. So good job, Monster. Very good job. So Kaizo, Bobo Boy dan juga Gopal, okay, Bobo Boy dah pingsan, Kaizo dan Gopal lah basically lompat daripada kota terawangan tu terus pergi ke planet Buralatan. Okay, so kalau korang tengok muka surat 24, korang nampak betapa jauhnya, okay, antara tempat tu, antara kota terawangan dengan planet tu. Dia jauh gila tau. Nampak macam, mungkin sebab dalam lukisan kita tak nampak skill dia, tapi bila korang tengok betul-betul dekat muka surat ni, korang akan nampak skill dia memang tinggi. Okay, memang tinggi sangat. So dia lompat, dan bila lompat tu, basically Kaizo sama ada dia pingsan ke apa ke, something berlaku pada Kaizo. Bobo-bobo main pingsan. Dan akhirnya dan Gopal saja yang sedar. Gopal membantulah. Gopal basically bagi dia orang landing. Okay, dekat atas cake. So it's Gopal save the day. Gopal save Kaizo, Gopal save Bobo Boy. Abang punya teori, abang cakap Kuali yang akan lari dengan Kaizo dan Bobo Boy. Abang cakap Kuali lah yang ikut Bobo Boy. Tapi tak, Kuali kena tangkap. Gopal yang ada. Okay, so Gopal tak kena tangkap. Okay. Yang lain kena tangkap. By the way, kawan-kawan Bobo Boy, Ying, Yaya, Feng, Kuali kena tangkap. Dan semua delegasi, Tuan Guru Gaharom, King Raja Gusto, Maripos, semua kena tangkap dengan Kirana. Okay, termasuk Komander Kokochi sekali. Abang rasa benda ni penting kot. Sebab dia akan bawa ke isu hadapan. Itu teori abang lah. Tapi nanti kita bincang lah pasal teori. Alright. Lepas tu kita nampak Bobo Boy, Gopal dan Kaizo mempunyai pakaian yang baru. Pakaian dia nampak macam pakaian style tradisional di bahagian Eastern Asia, macam bahagian Jepun lah. Okay, macam pakaian tradisional Jepun sikit. Okay, tapi dia ada elemen teknologi sikit. Okay, kalau ikut apa yang abang dengar, dia punya nama is like basically traditional Eastern cyberpunk vibes. Okay, cyberpunk. Dia basically tema cyberpunk, tapi pakaian dia dia cyberpunk tapi tema traditional Asia Timur. Jepun lah, Jepun. Okay, so macam Jepun
tak kekalkan pakaian, baju pakaian dia style yang lama tu, tapi high tech. Itu pakaian dia abang sukalah. A very good addition, apa, mixture of tema untuk pakaian baru. I like it. Kejap lagi kita bincang lagi pasal pakaian sebab ada Boboiboy Elemental yang keluar dengan pakaian baru ni. So kejap lagi. Selepas tu Boboiboy Gopan dan Captain Kaizo, diorang dapat tahu yang diorang sekarang dikira sebagai penjenayah dan mereka sedang diburu oleh pihak tentera gulalatan. Okay, so tajuk isu ni, okay, dalam buruan tu adalah Boboiboy, Captain Kaizo dengan Gopal. Mereka sedang diburu oleh gulalatan kerana basically apa yang berlaku dekat kota terawangan tu, mereka yang kena salahkan. Padahal kerja tu semua kerja Kirana. Okay, so yeah, itu benda lah. Diorang kena frame lah. Okay, diorang kena frame. Kesian, tak boleh buat apa. Dekat sini juga kita dapat sedikit penjelasan lah. Kaizo cuba penjelaskan sikit kepada Boboiboy kenapa Kirana buat benda ni. Kirana ni orang ni rumit, kata Kaizo. Okay, rumit sebab dia banyak sangat connection dengan penguasa elemental yang terdahulu. Okay, nenek dia Satrianta, lepas tu macam dia punya planet kena serang banyak kali dengan Rataka. So dia agak complicated, dia bukan orang biasa lah. Okay, Boboiboy macam confused, kenapa tiba-tiba dia ambil kuasa aku kan? Kalau dia cakap baik-baik, mungkin Boboiboy boleh terpertimbangkan kan? Okay, tu Boboiboy dengan Gopal cakap lah. Okay, tapi Kaizo jawab macam tu, dia bukan semudah tu lah sebab orang dia agak rumit. So ada sikit perbincangan lah berkenaan dengan Kirana dalam buku surat ni. Lepas tu mereka tengah sunyi-sunyi, tiba-tiba datang tentera gulalatan dan mereka terpaksa menyamar jadi kaki sapu servis. Okay, kaki sapu servis kembalinya Abang Kasim. So Abang Kasim buat return, by the way. Abang Kasim kali ni bukan lagi tukang cuci, tapi kali ni tukang sapu. It's interesting, okay. So dia basically nostalgia but in a different way lah. Okay, bukan mereka jadi tukang cuci, mereka jadi tukang sapu, tapi still Abang Kasim, Abang Boboiboy dan Gopal, you know, diorang berjoget-joget. Ada nyanyian, by the way, nanti dalam animasi kita akan dengar lagu. So get ready for that. Just nostalgic and also very very funny lah. Okay, isu ni memang ada part yang sangat sedih, lepas tu ada part yang sangat kelakar macam ni. So I really like it lah. Dia macam balance tau, isu ni memang balance. Lepas tu mereka pergi jumpa Pak Pato. Okay, Pak Pato masih di tempat yang dalam isu 22 tu, sebab Captain Kaizo gari dia kan. Lepas tu dia jumpa Pak Pato. Pak Pato terkejut nampak Boboiboy. Boboiboy macam, Boboiboy. Lepas tu diorang bagi tanya Pak Pato lah, kat mana agaknya Fang dan kawan-kawan semua diorang kena lockout kat mana. Okay, semasa tengah tanya-tanya, tiba-tiba datanglah tentera Kirana. Lagi sekali tentera gulalatan datang untuk menyerang hendap. Okay, basically mereka kena serang hendap. Lepas tu lebih kurang pada muka surat 42, kita nampak Boboiboy Duri muncul. Boboiboy Duri dengan pakaian baru. Okay, kenapa dia muncul? Sebabnya Kaizo cuba lawan dengan tentera-tentera tu. Tapi ingat, Kaizo kena nerf tau. Kaizo injet. So dia susah nak lawan. Akhirnya Boboiboy decide untuk berubah jadi Boboiboy Duri dan bantu Kaizo. Okay, so Boboiboy Duri ni dengan pakaian baru dia memang awesome gila. Okay, kita pernah nampak dulu fan art Boboiboy Ninja, Boboiboy Duri Ninja. Abang tak ingat tahu bila, tapi dalam beberapa bulan lepas. And then suddenly right now kita ada macam a sort of ninja, not really ninja lah but almost ninja Boboiboy Duri. It's just so good. Rupa Boboiboy Duri sangat cantik. Tak sabar kalau Boboiboy Duri nak jadi cat or something. Harap-harap jadi cat untuk pet-pet akan datang. Please monster. Nak tengok semua elemental dalam pakaian ni. Semua sekali monster. Semua. Kalau boleh fusion sekali. Okay. Very good costume daripada Boboiboy Duri. Memang excited sangat tengok kostum ni. Lepas tu Boboiboy bawa Fang dan juga Captain Kaizo, Boboiboy Duri. Dia jadi macam Spider-Man. Abang panggil dia Spider Duri. Spider Duri lari daripada kawasan tu. Okay, tapi sebelum kita dapat macam pergi ke babak seterusnya, kita nampak ada satu panel yang agak sus kepada Pak Pato. Okay, bukan Pak Pato sus, tapi tentera Kirana tu, tentera gulalatan tu yang sus kepada Pak Pato. So abang rasa Pak Pato ni dia macam mercenary tau. Macam Kirana kata, okay Pak Pato kau pandai kan, kau buat robot ni bla 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 bla, aku bayar. Sekarang ni Kirana dah tak perlukan lagi Pak Pato sebab Kirana dah dapat kuasa Voltra. Kirana boleh move on dengan plan dia. Pak Pato tak diperlukan lagi. So like Pak Pato get out. Itu mungkin apa yang Kirana buat. Alright, itu mungkin apa yang Kirana buat. Sebab nampak macam Pak Pato cakap, apa ni Pak Pato cakap. So basically abang rasa Pak Pato sama ada akan kena tangkap ataupun akan dibelasah lah oleh tentera gulalatan tu. Abang pun tak tahu. Lepas tu di muka surat terakhir kita nampak Fang dengan Kirana. Yes, kita nampak Fang ditangkap. Kita nampak Kuali, Yaya dengan Ying semuanya masih pingsan. Fang dah bangun. Lepas tu Kirana nak berbual dengan Fang. Kirana cakap dengan Fang dia perlukan bantuan Fang untuk menyelamatkan planet gulalatan, untuk menyelamatkan galaksi.
I don't know what to say, but I think Kirana is so bad dia sanggup tipu Feng macam ni sekali. So Abang rasa apa yang Kirana cakap ni semua just like 100% villain stuff lah. Dia bukan cakap benda betul tapi cara dia salah. No, Abang rasa dia memang tak betul otak dia. So dia cakap macam ni dengan Feng untuk manipulate Feng. Okay, ada satu part Abang macam okay, bayangkan Feng lawan dengan Kaizo in the next few issue. Okay, sebab Feng percaya dengan Kirana lepas ni, and then Kaizo pula tak percaya dengan Kirana. So macam bila Kaizo serang Kirana, Feng cakap Captain, jangan kacau Kirana tu. Feng versus Kaizo again. I would love that. I would love that. But yeah, Abang rasa kita akan nampak something berlaku dengan Feng lah. Okay, mungkin Feng akan percaya dengan Kirana ke apa. Kita tengok macam mana nanti lah. Okay. Yeah. So, sebelum Abang stop cerita pasal apa yang berlaku dalam isu ni, ini adalah sneak peek. Okay. Yang kita akan guna, kita akan bincang esok. Esok Abang akan buat video teori khas. Okay, untuk sneak peek ni, pastikan orang subscribe. Subscribe ke channel Sifudin, guys. Okay, kita akan cerita pasal sneak peek ni dengan lebih mendalam esok. Alright, ini sneak peek. Alright, cantik. So, sekarang kita nak cerita part-part yang penting untuk Abang. Apa part yang Abang rasa kita perlu fokuskan sedikit lebih berkenaan dengan isu ni. Yang pertama sekali, Kirana jahat. Yeay! So, teori apa betul Kirana jahat? I mean, ramai orang bagi teori itu. Semua orang sas dengan Kirana. But like, Kirana jahat dan Kirana adalah karakter yang ada dalam isu 21. So masa isu 21 ada karakter yang silhouette yang kita tak tahu siapa. That's Kirana. Okay, abang 70% No, abang 90%, 90% pasti itu adalah Kirana. Tak percaya? Meh, abang bagi bukti. Yang pertama sekali, bukti dia adalah Pak Patu cakap dia dibayar Kirana untuk buat robot-robot tu. Okay, ada satu babak Kaizo bersama Pak Pato. Lepas tu Pak Pato cakap aku dibayar oleh Kirana untuk buat robot-robot tu. Robot-robot tu adalah robot Mas Mawais, Panglima Pairapi dan juga Satrianta. Okay, tiga robot. Kita tak tahu kalau ada robot lain ke tidak. Okay, harap-harap ada sebab macam seronok tengok robot-robot ni sebenarnya. Okay, kalau tak ada tak apa tapi harap-harap ada. Kemudian Pak Pato juga cakap aku orang penting. Okay, semasa Boboiboy Kaizo dengan siapa tu, Boboiboy Kaizo dengan Gopal kena serang dekat ni yang Boboiboy cerita tadi tu. Okay, dekat tempat Pak Pato tu, Pak Pato cakap ha, mesti Kirana hantar korang sebab aku kan orang penting. Dia cakap macam tu. So Pak Pato ni rasa dia orang penting dalam Kirana punya proses tapi dia salah. So tu yang menunjukkan dua bukti yang yes, Pak Pato bekerjasama dengan Kirana. Siluet tu adalah siluet Kirana. Ya, yeah, sebab orang semua cakap siluet tu macam siluet perempuan. So memang sesuai lah. Siluet tu siluet Kirana. So Kirana lah orang yang nak tunjukkan kuasa kepada galaksi. So yeah, she's bad. Okay, apa yang dia cakap dengan Feng dalam kursus 48 tu 100% lie. Okay. Alright, so tu kat situ kita dapat bukti yang Kirana adalah karakter siluet tu dan dia adalah main villain ataupun at least main antagonist dalam keseluruhan arc ni. Kat sini Abang ada tulis teori. Abang cakap oleh kerana Pak Fatu basically sekarang diserang oleh tentera Kirana, Kigura Latan punya tentera tu. Okay, sebab Pak Patu macam Abang cakap tadi kan. So, adakah lepas ni Pak Patu akan buat return tapi dia akan side dengan Boboiboy? Okay, Pak Patu mungkin lepas ni tak puas hati dengan Kirana. Oh, kau aku dah gunakan aku, Patu dah tak ada guna, kau buang aku dengan Kirana. Tak apa. So, apa dia buat? Dia side dengan Boboiboy. Okay, mungkin dia perbaiki ke robot Satrianta dia tu ke apa. Abang tak tahu macam mana. Dan dia akan cuba lawan Kirana. Dia akan lawan on Boboiboy punya side. Okay, boleh jadi. Okay, Pak Patu for some reason, dia tak jadi businessman lagi. They take everything personal. Dia nak cuba galakkan Kirana dengan bantuan Boboiboy. That's a theory. I don't know. Okay? That's a theory. Alright, seterusnya, kita nak cerita pasal Halilintar. So, Halilintar mati. I mean, Halilintar diambil lah. Kuasa Halilintar diambil. So, basically, Boboiboy Halilintar dah tak ada buat masa ini. Obviously, Abang rasa Halilintar akan pulang semula. Dan, you know, kita cerita kejap lagi. Tapi Halilintar dah tak ada. Okay, Halilintar dah tak ada. Yeah, Halilintar dah tak ada, guys. Okay, sekarang dalam jam tangan jam Boboiboy cuma ada 6 kuasa. 6 kuasa elemental. So, Halilintar dah tak ada. Korang kena terima hakikat. Ini adalah Abang rasa isu terakhir untuk Halilintar dalam keseluruhan musim 2 ni. Bukan apa, Abang rasa ada kemungkinan besar yang Halilintar tak akan muncul lagi. Dan kalau kuasa Halilintar kembali semula ke Boboiboy, Boboiboy tak guna kuasa Halilintar, tapi Boboiboy akan jadi Voltra terus. So maybe kita akan jumpa Halilintar mungkin dalam masa-masa akan datang. Tapi for now, I think that's it for Halilintar. Kalau lepas ni Halilintar punya kuasa ada pun, dia akan jadi Voltra and dia bukan Halilintar. I don't know. I'm just saying.
Okay. Dan satu lagi, orang cakap, oh Boba bang, nanti Boba Boy buat kuasa 7 bang. Boba Boy kuasa 7. Yeah. No. No, there's no kuasa 7. For now, for now. Untuk sekarang, kita tak tahu. Okay. Mungkin dalam isu 26 nanti ada Boba Boy kuasa 7. Kita tak tahu. Tapi for now, no. It's kuasa 6. Kena terima hakikat ya guys. Terima hakikat. Dekat sini abang ada beberapa teori. Teori pertama abang, what if Boba Boy pecah 6? So Boba Boy kuasa 6 and then diffusion. Sebab kuasa 6 kan, diffusion, so ada 3 fusion. Mungkin kita boleh dapat sopan seolah dengan Taufan kan. Lepas tu kita boleh dapat frost fire, ice dengan api. Lepas tu tiba-tiba ada lagi tengah-tengah kan, ada gempa dengan duri, right? Gempa dengan duri. So maybe kita dapat fusion baru, gempa dengan duri. Who knows? I don't know. Sebab pecah 6 macam rasanya sesuai kalau dia pecah 6 lepas tu dia jadi 3 fusion berbeza-beza. That will be amazing. Sebab dah tak ada yang ketujuh kan. Sebab kalau dia pecah 6 tapi ada satu elemental yang tak digunakan, macam awkward kan. So sekarang ni memang ada 6 elemental. So mungkin dia pecah 6 dia jadi 3 elemental fusion. Nice lah. So Boba Boy elemental, Boba Boy fusion kuasa 3. Wah, that's awesome. Satu lagi teori is like we gonna see, kita akan jumpa Kirana Voltra. Sebab kita sebut Boba Boy Voltra, Boba Boy Voltra. No, Monster kata no. Bukan Boba Boy Voltra. Presenting Kirana Voltra. So Kirana yang akan jadi Voltra. Mungkin kita akan tengok dalam isu-isu akan datang. Just a theory. Okay, abang rasa Kirana Voltra is a thing lah in the future. We'll see. Okay. Yeah, I don't know. So yeah, itu je aku benda yang abang nak bincangkan. Abang rasa macam ada benda yang abang tertinggal tau, yang macam seronok dalam isu ni kita boleh bincangkan. Abang tertinggal, kalau abang tertinggal apa-apa, komen dekat bawah. Maybe kita boleh bincang di ruangan komen. Okay, abang nak korang komen teori korang sikit. Okay, teori berkenaan benda-benda yang abang bincang ni lah. Tak payah cerita pasal isu 24 guys. Isu 24 kita cerita esok. Okay, esok kita cerita 24. Hari ni kita cerita 23. And then yeah, cerita pasal benda yang abang tertinggal ke apa yang korang suka tapi abang tak cakap. Okay, komen dekat bawah. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton video ni guys. Dah berapa minit abang rakam, dah panjang abang rakam. Terima kasih sangat kepada semua yang menonton sampai tahap ni. Terima kasih kepada semua members yang sudah jadi members. Korang semua memang awesome. Abang excited untuk isu 24. Harap-harap isu 24 keluar dalam bulan November ni. Abang dah tanya Cik Anas. Cik Anas pun tak tahu. Okay, kita tunggu je lah bila. Korang semua memang awesome. Jaga kesihatan. Jangan lupa solat. Dah solat belum? Pergi solat. Tak solat lagi kan? Marah ni. Ha, marah. Kepada yang boleh solat lah. Yang tak boleh solat, jangan solat pula. Okay? Alright. Terima kasih sekali lagi. Dah berapa kali cakap terima kasih ni. Jumpa di video akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.